Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang tak kula muliakan, abah yang tak kula muliakan, adik-adik yatim yang kami sayangi, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara ngaji dengan anak yatim, santunan dan menurutnya mendoakan bagi yang sakit dan mencegah segala penyakit dan hajat-hajat khusus. Mari kita membaca fatihah pertama untuk bagian sugeng, yaitu keluarga Bapak Haji Sukadianto, keluarga PT Duta Bangsa. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar, amin, sukses, amin, setelah corona ini semakin bangkit dan sukses, amin, dan bisa ngaji pekara yang secara optimal, amin, sehat semuanya, banyak umur, amin. Kemudian Bapak Haji Sukadianto, keluarga Ibu Eka Ratna, Mbak Paramita, Bapak Chandra, Mbak Iret, mudah-mudahan segera punya momongan. Mbak Monica juga mudah-mudahan segera punya momongan. Kemudian semuanya para kondaktor diberi sehat walafiat, banyak umur, banyak rezekinya, banyak amalnya, anak cucu yang sangat soleh-soleha, belajar dunia akhirat. Kemudian semua dosa-dosanya disucikan oleh 100% dan sukses dunia akhirat. Kemudian yang lainnya keluarga Ibu Haji Aniko Ija untuk Bapak Haji Muhammad Thoyyib, Bapak Haji Muhammad Thoyyib, Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Thoyyib, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Ibu Haji Ali Latifah, Ibu Haji Rufi Fitri Anggreni, Ibu Haji Akiya, Bunur Hasanah, Haji Sunira, Bapak Haji Rofiq. Kemudian dari buku permen lainnya yaitu Ibu Minut Sekeluarga untuk almarhum Bapak Kartono, Ibu Haji Anjung Kajimat untuk almarhum Bapak Soekarno, Bapak Karto Diharjo, Bapak Yaya Budinem Bunoning, Ibu Gustiana, kemudian Ibu Haji Arto Dianto dari Sunan Ampel, Bu Supasmi, Bapak Sanan Suprapto, Bu Siti Kulsum, almarhum Ananda dan almarhum Bapak Sumardi. Kemudian dari buku permen lainnya, Bu Niki Aron, Bapak Diki, Ibu Inda, Bapak Darosis Keluarga, Bapak Arifin Keluarga Bukur Permen. Dari Tembok Rejo, Bapak Haji Sarkawi, Ibu Haji Farida Keluarga. Kemudian Abah Haji Tony, Ibu Haji Endang Malang, Bapak Irwan Keluarga di Bali. Kemudian Tuku Mas Bulan Purnama didoakan tambah sukses biar bisa menerima jenis jatuh selami. Dan KPP Toku Narobut Keluarganya, Ibu Emi Malang. Kemudian Ibu Haja Luki, ya itu saya mau nih di tangan Ibu Jua Mungkuli Ibu Haja Luki disebut nama bantuan disebut terus ya Ibu Haja Luki jerakan dus itu mudah-mudahan barokah selamat. Bapak Sis tambah usaha makmur Ning Ila, Susaris Yai Supian. Kemudian Bapak Nur dan Ibu Nani Perumahan Tunggal Agung, Ibu Haja Ansori, Ibu Haja Nani Ansori. Kemudian dari Sidoarjo Bapak Sujan, dari Jogja Bapak Yudi, dari Jakarta Bapak Saiful, dari Surabaya Bapak Kasyadi, Tuku Roti Bu Elisa, Tuku Roti Rian Tambahan, Tuku Roti Zakia atau Rian Bakery, Bapak Diswarno. Kemudian yang sakit yaitu Ususon Si Rupiah yang sakit, Ibu Selamat dari Bukur Kidul, sakit jantung, itu akan segera sehat ibu-ibu karena mungkin pemulihan. Kemudian dari Krian, Ibu Ajan ini kayaknya tidak sakit tapi katanya dokter ada tumornya, tapi kayaknya orangnya tidak sakit, sakitnya tidak kelihatan ya, tumor itu mudah-mudahan segera hilang tumornya. Tapi orangnya ya sehat, ya tetap sehat, tumornya tidak hilang, tidak memang tidak pernah kambuh. Kemudian Jerakan Mas itu tadi ada pisangnya dari Jerakan Mas khusus depannya ini karena itu akan laris
Bapak Heri, Bapak Polisi Heri dari Jakarta, mudah-mudahan penyakit sarafnya sekarang sakit 30%, 70% sehat, bisa keliling-keliling, bisa makan enak-enak, sering lengket, tapi bawa tongkat satu, tangan untuk tangan kiri, untuk kaki kirinya sakit 30%, mudah-mudahan sakit sarafnya dan sehat 100% di Bungkulu. Dari Bapak Heri Polisi Jakarta, kenalnya dan YouTube, namanya YouTube itu. Hanya YouTube-nya itu, kan? Dari YouTube itu sudah yang terakhir. Mbak Yeni terakhir, maaf. Mbak Yeni, yaitu pegawai negeri kabupaten. Kasihan sakit ibu-ibu, nggih, izin 2 minggu pegawai negeri itu donatur tiap bulan ngirim semampunya. Mbak Yeni putranya bagi kantor sakit kakinya itu, nggih, kakinya dulu kecelakaan terus berpuluh-puluh tahun, 30 tahun kerja sekarang koma, kakinya itu dioperasi lagi ya dan lain-lain. Tidur akan yang sehat total di hubungan Mbak Yeni kesannya panjang umur kerja lagi sekarang 2 minggu di pegawai negeri cuti di sakit ngirim majelis syatin dan doa amal ya bila kandung wabin Nabi Mustafa Muhammad Mbak Teka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim.
semua jamaah yang sakit, benar-benar tuh banyak yang sakit ya, mudah-mudahan sehat total, dan kita semua yang sehat mencegah agar tidak lama sakit. Dan menurutnya orang-orang yang jahat, tapi orang lain juga teman kita yang jahat, dan kita rukunya agar tidak sering jahat kepada kita. Orang yang iri, dengki dan lain-lain, kita rukunya kita bersihkan, lindungi, agar kita sabar dan tidak didekati orang-orang jahat. Kita Thank you.